Aduh, dapat gede banget, baik. Enggak, lele. Wah, iya benar. Dumbo. Aduh. Aduh. Dapat lele. Sas. Kan bahaya, tambah bahaya, tambah. Dapat lele gede banget, Bu. Kita pergi ke kebon. Nah, ini lagi tersesat nih. Nah, kita mau ke empang teman gua di daerah sini. Oke, ini ada di daerah kawasan Bekasi Ujung, tepatnya di Kecamatan Jati Sampurna. Di RSK di kebun. Lihat apa kita, Bang? Kita mau mancing kan? Ya, mancing ikan lepas. Kalau ikan tangkap bukan boleh mancing. Kan? Oh iya, benar. Ya, ikan lepas. Lepas dia. Ini tanaman apa nih, Bang? Lengkuas. Oh, ini tanaman lengkuas yang biasa kita ibu-ibu kita pakai buat memasak. Wah, ini susah, nggak bisa lewat kita nih. Iya, kemarin ada jembatan itu. Pula, Mak. Cek nyamperan si Dagul, Wanda. Mau mana? Hah? Cek nyamperan saha. Si Wanda. Oh, enggak di Ah iya, di Empang. Si di mana? Dia datang. Lah mana yang jalan ke dia? Oh iya. Ini tuh jalan dekat Mang Mai, kalau iya. Kayaknya ada. Mang Macul. Kesalahan teknis. Empang Ampel. Tuh kan. Ah benar guys. Kita, oh, kita ternyata apa? Salah kan, benar kan? Hah? Oh, Empang Ampel, jam. Ya udah dah, guys. Pas lagi. Oh, kita lagi. Wah, gua ini ntar lagi ke tempat peternakan ikan lele. Banyak banget ikan lelenya nih. Ternyata hiburan juga loh, gitu. Baru. Bisa dilihat nggak ikan lele tuh? Wah, di situ kayaknya ada saung. Kita ke saung. Bang, orang itu dong, Bang. Orang ini. Oh iya, ini dia yang punya. Oke. Halo, Gul. Saya lo, Gul. Ini peternak lele. Kawan lama nggak bertemu, tetonya udah punya empang segede gini nih. Asik juga isinya. Karena ada pemancingan juga. Wah, ini ada ikan apa ini? Ikan mujair nih kalau masalah nih. Ikan mujair. Ini ikan lele masih. Kita coba kesini. Ini buat nyantai-nyantai enak banget nih, sumpah nih. Gila, asik nih. Assalamualaikum. Wah, santainya di sini. Oke, akhirnya nyampe juga di empang teman. Sini sangat-sangat menenangkan pikiran. Enak juga tadi harus bawa gitar ya harusnya ya. Tanya aja di depan gitu pada tahu semua harus gitu. Nah, ini makanannya apa, Gul? Pelet lah. Coba peletnya. Ini pelet campuran juga, Gul. Ini pelet curah, Bang, namanya. Pelet curah itu gimana maksudnya? Ya, kalau pelet curah itu apa ya? Kalau kayaknya sisa itu bukannya. Jadi nggak satu jenis
Ya pelet apa aja taburin. Iya, ukurannya. Oke. Okay. Ini lo mau ngasih makan nih, gue. Yo. Kalau ngasih makan sehari itu berapa kali sih? Dua kali. Berapa? Dua kali. Dua kali, pagi sama sore. Banyak banget. Oh, dia udah ngerti ya, gue. Ini ada berapa ribu, gue? Nah, serius lo? Kemarin. Emang bisa ngitung? Kan hitung dulu nyaroknya. Oh, jadi pas bibit lo beli 5.000 ekor. Yo, iya. Tapi ada kemungkinan berkurang nggak, Gul? Ya alam bang, pasti lah. Pasti ya. Apa Gul di sini, Gul? Tadi itu ngetuk. Gul, mereka kami itu sih nyampe kok tuh. Apa rokok yang nyampe? Wah, lewat. Satu hari ngabisin berapa kilo? Satu hari kalau satu kolam itu kalau ya untuk kolam semua ini. Kalau satu kolam lah biar. Kolam ini 7 kilo ya. 7 kilo. Terus untuk panennya, Gul? 3 bulan. 3 bulan. 7 kilo kali 30 ya. 30 hari ya. Gaji 13 berapa? Kali 90 berarti. Tapi ini lu udah berapa kali tanam? Ini yang keduanya, Pak. Oh, yang kemarin lumayan keuntungan. Lumayan lah. Bisa beli apa? Mobil mungkin. Buset. Intinya bikin hati senang dulu, Bang. Iya, gua aja di sini aja baru nginjek ke sini aja gua udah senang banget. Iya, makanya gua bilang terkadang emang kita harus ke tempat-tempat beginian untuk ngilangin penat ya kan. Penting ya tetap jaga jarak. Ya enggak, Gul? Nah, sebenarnya misinya gua kesini tuh ingin mencoba untuk mancing sebenarnya. Mudah-mudahan nih saya dapat yang gua inginin. Gua pingin mancing ikan mujair atau ikan mas di sini ada. Oh, ini namanya saung cinta ya. Ada di pojok belakang pohon pisang dan pohon bambu. Wow. Tapi lu kalau malam suka di sini juga, Gul? Ada nongkrong, Bang. Pisang buat lambung. Ini pisang apa ini? Buat lambung. Pisang apa namanya? Siem. Pisang siem. Siem. Ini buat burung perkut itu kali. Siem nih lambung. Oh, buat lambung bagus nih siem namanya. Hah? Panas dalam. Oke. Ini ada 5.000 juga? Iya, 5.000. Nah, lu apa namanya? Ini nyewa apa gimana gue? Apa punya lo sendiri? Nyewa sih enggak, tapi buat punya saya juga. Oh gitu, pokoknya yang penting dibudidayakan aja ya? Iya, digarap. Sementara belum dipakai. Oh gitu. Iya, masalahnya ini nggak banyak memakan waktu juga sih, Lele ya. 3 bulan udah langsung bisa dipanen. Iya, oke. Mantap lah. Ih, seru loh ngeliatnya, asli seru. Plastiknya di sono, Bang. Gua ambil dulu ya, Bang ya. Ini ada plastiknya. Ada ember. Ada ember dulu nih. Ember, Bang. Ini. Ini tuh gua mandi, Bang. Loncat, Bang. Gua masih megang pisang aja nih. Gua dong, Bang, mancing, Bang. Tuh, ya bisa aja. Ya kan nyawa bagus. Ini makanannya apa, Bang? Jangkriknya. Yoi, jangkrik gua enggak geli. Gua udah diajarin, udah berguru nih, cukup sekali berguru gua. Oh gitu. Coba ya, gua pengin lihat lo nanti baru gue. Gua enggak mau. Kok enggak mau? Coba. Itu jadi jangan itu mah kuning. Mau kuning enak. Jangan. Yang menurut lo ini aja. Nah, kena nih gede ini. Mana?
itu yang gede, gue ngambil cari yang gede, yang gede dari itu. Ini tuh. Ayo koneng nanggol. Kita ini jair semua koneng. Tapi saya tidak bisa mau jalan. Udah dah lah jair koneng, mereka ini diakan dengan air tuh. Nah itu tuh. Jair koneng mah bukan air apa? Lu beda sama yang makannya. Tadi sama kawan lu itu cepet banget bang. Mana? Eh, kawan lu tadi? Kawan gua tadi cepet. Air menyeri gua gak juga. Oh gitu. Ini kan milih yang gede. Oh gitu gitu. Agak gedean upan atak. Tuh kenapa dia tuh? Ditetelin doang tuh. Tarikannya kencang gak bang? Kencang tuh. Tuh. Wih dapat nih kayak ini. Sikat bang. Jangan lah, biarin aja dia mau dia ikan. Lu sikat sikat lah. Wih ya lele. Lele emang pindahin nih. Pindahin gue 5 seminggu gitu jadi gede emang. Lele lele. Ya. Lele dapat ya gue. Itu seminggu gak ketahuan ikan yang lain habis bang. Gua oh gitu. Cepet dia. Yang predator dia mah. Ternyata lele guys, dapatnya ikan lele. Makan pisang bingung nih. Itu siam loh bang, itu buat lambung bagus tuh bener. Iya. Panas dalam dia. Ini emang lu pakarnya pisang ya bang? Nah, gua itu, gua bacanya di websitenya itu pisang kandungan pisang macam-macam pisang itu. Oke oke. Nah tuh gua air guys, gua hendren gua. Tadi yang royok nah. Loba. Wih kan. Fokus nak lagi fokus mana nak? Masih kah didinya? Yoi. Oh bang, gimana bang? Lu masih bisa dapatnya? Ayo punya empangnya nih. Masih dipancing di empang nih. Lu ngebajak kali bang, permasalahannya. Gua dia kesono kan? Mana nih? Ngaburnya. Rawat lah ya, rawat. Lele, mas. Oh, lele, ah. Aduh, ya. Lele, oh, gede banget, gede banget, Pak. Enggak, lele. Wah, iya, bener. Dumbo, dumbo. Aduh, dia. Dapat lele. Awas. Kan kali ya, bahaya tuh. Dapat lele, gede banget gur. Nah, tales itu payah tuh. Kajian tengah lagi goreng mainnya. Jadi gimana gur biar nggak payah? Itu mati-mati bang, itu kan itu nggak tahan lama kalau tahan di, lama. Di atas ini. Tales mah di atas begini mah. Oke. Okay, okay. Ceburin aja itu. Ya ceburin aja. Ceburin aja tales ya. Kasian ya. Jair aja ya ini ya. Ceburkan tales mah gur. Jair aja tuh. Udah payah mana tak? Enggak lah, kalau udah masuk tuh udah enggak ada. Oke. Mana? Ini berarti lele ini masuk ke situ ya, Gil? Ya, lubang-lubang itu, bang piting. Tanya lubang piting itu dia. Oh. Kalau banjir, enggak banjir. Ini kayak gini kalau enggak ketahuan 2 minggu aja. Empatnya cukup habis yang lain. Dikit-dikit. Oh. Ini yang rumah goreng. Oh, goreng ntar ya. Oh, gitu. Ini lagi kayak lagi beranak nih. Apa bertelur nih? Naga emang kenal ya. Oh. Yang gitu kenal. Iya, iya. Oh, lele lagi. Ini lagi kagak ada.